selamat siang. Selamat datang di workshop pelatihan pembuatan produk sambal kiung. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Herlin dan teman saya Cindy. Kita berdua akan menjelaskan tentang pembuatan produk sambal kiung selama workshop ini berjalan. Sebelum mulai, sambil menunggu yang lain, mohon untuk ibu-ibu bisa mengisi pretest dengan cara scan barcode di bawah ini. Sambil menunggu pengisian pretestnya, selamat siang kepada para peserta dari SML UMKM Center. Perkenalkan, nama saya Dana Kalista. Saya di sini menggantikan moderator pada hari ini dikarenakan dosen dari Harlan Allen dan Cindy berhalangan hadir pada hari ini. Saya harap dengan adanya pelatihan ini, para peserta dari SML UMKM Center bisa mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang baru. Sekian dari kata sambutan saya. Kemudian saya akan bacakan dulu tata tertib dari webinar kali ini. Yang pertama, peserta tidak diperkenankan untuk memotong presentasi dari pembicara. Peserta diharapkan mematikan mikrofon saat pemaparan materi berlangsung agar tidak mengganggu pembicaraan peserta lain. Yang ketiga, peserta diharapkan tidak meninggalkan pertemuan di tengah acara berlangsung. Dan yang terakhir, di akhir sesi akan ada tanya-jawab. Untuk yang mau bertanya, langsung ketik di kolom komentar. Sebelum mulai, kita akan menjelaskan topik bahasan yang akan kita pelajarin pada workshop hari ini. Yang pertama yaitu, apakah produk sambal kiung itu? Kita akan belajar tentang produk sambal kiung lebih dalam lagi, tentang cara diproduksinya, dari mana berasalnya. Kemudian, yang kedua, kita akan mempelajari cara memproduksi produk sambal kiung. Nanti kita akan menampilkan video tutorial cara pembuatannya. Lalu yang ketiga, ada tips and trick memasak sambal. Kita akan membagikan beberapa tips and trick untuk memasak sambal kiung. Nah, sambal kiung itu merupakan sambal premium dengan tagline oleh-oleh khas Kalimantan Selatan. Sambal hiung sendiri merupakan tuh makanan pendamping, diproduksi dengan komposisi cabai hiung yang memiliki rasa 17 kali lebih pedas dibanding cabai pada umumnya. Cabai hiung sendiri termasuk 10 cabai terpedas di dunia. Rasa pedas cabai hiung sendiri pun hanya bisa didapatkan apabila ditanam pada tanah desa hiung yang terletak pada Kalimantan Selatan. Tujuan dari sambal kiung sendiri yaitu untuk memperkenalkan bahan baku Indonesia kepada masyarakat luas, menaikkan perekonomian dan pariwisata di Sayung untuk pilihan destinasi wisatawan serta ilmuwan, menjadikan sambal kiung sebagai sambal premium nomor satu di Indonesia. Selanjutnya dilanjutkan teman saya, Cindy. Untuk sambal kiung sendiri memiliki beberapa kelebihan, yaitu kita menggunakan fresh ingredients, extra packaging, easy to serve, lalu harganya juga terjangkau dan memiliki rasa khas Kalimantan Selatan. Berikut merupakan testimonial dari customer sambal kiung. Ibu-ibu bisa lihat sendiri bahwa kebanyakan responnya positif. Ini juga merupakan testimonialnya. Lalu sambal kiung juga pernah di-review oleh food blogger yaitu Nanakut dengan followers 634.000 di Instagram dan Ken Engrat dengan followers 355.000 di Instagram. Berikut merupakan testimonial dari Nanakut. Sambal kiung dibuat pakai cabai kiung yang rasanya itu 17 kali lebih pedas daripada cabai pada umumnya dan harus ditanam di tanah desa kiung untuk mendapatkan pedasnya. Sambal kiung pastinya sambal premium tersedia dalam paket yang tersedia. Ketika sambal ori dan buah sambal ayam. Kangen sambal Kalimantan, gak usah jauh-jauh, langsung aja ke sambal kiung. Kok makan nasi putih doang sih? Ini merupakan testimoni dari Ken Engrat. Soalnya sambal sate ayam ini udah lengkap banget sama dengan ayam. Oh iya. Ada lauknya juga nggak cuma cumi doang. Ini nasi putih doang sama sambal sate ayam itu udah lengkap banget kayak makan pakai lauk. Kamu daun salamnya berapa? Cabainya juga pedas. Pakai sambal original. Pedasnya tuh ada umur-umur pedas banget. Jadi cabainya itu pakai cabai khusus dari Kalimantan Selatan di desanya. Jadi pedas itu beda dari cabai-cabai biasanya. Kalau nggak ngiler sih, bohong sih. Pedas. Enak banget, ini tuh aku sekali beli langsung 5 bungkus kayak gini. Karena mereka juga lagi ada family package, jadi bisa buat stok juga. Ini sih mantep banget.
Nah, untuk sambal hyung sendiri, kita jual dalam dua varian rasa, yaitu sambal original seharga Rp55.000 dan sambal sate ayam dengan harga Rp65.000. Untuk pelatihan hari ini, kita akan mempelajari untuk varian sambal original. Nah, ini adalah bahan-bahan yang diperlukan, seperti yang kita udah kirim ke ibu-ibu. Yang kita perlukan adalah cabai hyung dengan berat 80 gram, cabai rawit merah 45 gram, bawang merah 75 gram, bawang putih 20 gram, jeruk limau 3 piece, daun jeruk 4 lembar, minyak, gula, garam, dan micin. Nah, untuk ibu-ibu yang udah siap, boleh dinyalain camnya. Kita akan putarkan video tutorial cara memasak sambal original. Untuk yang pertama-tama, kita persiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Lalu geprek bawang putih. Untuk bawang putihnya, kalau bisa kulitnya jangan dilepas, jadi rasanya lebih menyerap. Digoreng sampai berwarna coklat. Lalu yang kita butuhkan itu minyaknya aja, bukan bawang putihnya. Lalu masukkan cabai hyung dan merah dan bawang merah ke dalam blender. Bagi yang tidak punya blender bisa diulek ya. Lalu di blender hingga setengah halus, biar ada teksturnya. Nah, minyak bawang tadi itu kita panasin lagi ke dalam panci. Lalu kita panasin dulu. Lalu hasil blenderan tadi itu kita masukin ke dalam panci. Tambahin bumbu-bumbu yang tadi kita udah siapkan, seperti gula, garam. Lalu tinggal diaduk hingga merata. Tambahin jeruk limau. Jadi sambal hyung sendiri itu punya ciri khas rasanya itu agak asam. Ya, rasa asamnya itu kita dapetin dari jeruk limau ini sama daun jeruk. Lalu kita biarin aja biar bumbunya bisa meresap. Nah, nanti ibu-ibunya bisa tambahin minyak dan hasilnya akan jadi seperti ini. Didiamkan sampai matang. Nah, tips dari kami, ditekan-tekan menggunakan spatula agar bumbunya lebih meresap dan tercampur. Jadi, karena kita pakai cabai hyung, rasanya beda daripada cabai pada lainnya. Jadi, yang kita kirimin ke ibu-ibu kemarin adalah cabai hyung. Jadi, ada rasa khas Kalimantan Selatannya. Next. Nah, ini merupakan tips and trick yang tadi kita putarkan dalam video. Goreng bawang putih dengan kulitnya sehingga mendapatkan rasa yang lebih maksimal. Lalu gunakan api kecil dalam pembuatan sambal hyung. Lalu gunakan wadah yang kering dan tertutup dengan rapat. Agar ketahanan sambal dapat bertahan lebih lama, sambal harus dimasak dengan waktu yang lebih lama. Estimasi penyimpanan di luar kulkas kurang lebih 7 hari. Yuyu bisa menemukan kita di Instagram @sambalhyung, di website kita www.sambalhyung.com, atau di Shopee, akun Shopee kita @sambalhyung, atau di GrabFood sambalhyung. Terima kasih.
Selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Untuk ibu-ibu yang mau bertanya bisa tinggalin pertanyaan di kolom chat ya. Kita akan jawab satu-satu. Untuk box enak, ukuran kita 200 gram. Untuk porsi sebanyak 200 gram. Untuk butika, iya bakal beda Bu, soalnya cabai hiung sendiri tuh punya rasa yang khas dari Kalimantan Selatan. Jadi rasa cabai hiung sama cabai biasa itu beda. Untuk takarannya bisa dilihat di sini yang di slide ini. Buat Bu Vinca, yang kita kasih itu harus ditimbang lagi Bu. Yang mau lihat tutorialnya boleh diputerin lagi video tutorialnya. Boleh, ini kita puterin lagi ya videonya. Ibu-ibu yang belum hadir tadi bisa menyimak. Untuk masak sambelnya kurang lebih 1-2 jam Bu dibiarin. Makin lama dimasak, akan ketahanannya akan semakin lama. Untuk takarannya tadi sudah kita tunjukkan ya Bu Erna. Nanti kita share juga di grup. Buat Bu Yunike, iya soal cabai hiung itu bentuknya sama seperti cabai rawit merah biasa. Cuma bedanya dia itu 17 kali lebih pedas dibanding cabai rawit biasa. Kurang lebih bentuknya hampir sama, Bu. Ini Bu takarannya bisa dilihat dulu, dicatat, difoto, Bu Erna, ini takarannya. Kalau di kulkas bisa tahan hampir 2-3 minggu ya, bubuk kopi. Buat Bu Nuni, menghaluskan cabainya itu kita lebih prefer di blender karena untuk waktunya, untuk waktu produksinya bisa lebih cepat. Tapi kalau diulek rasanya bakal lebih keluar sih Bu. Buat ibu-ibu yang berhasil bikin sambalnya nanti bisa di-share di WhatsApp group ya, Bu. Untuk Kak Yance, yang jeruk yang kita pakai jeruk limau, Kak. Jadi kan jeruknya kecil-kecil, 3 piece tidak kebanyakan sih. Biasa kita pakai udah pas takarannya. Iya, Kak, untuk cabai hiungnya cuma bisa didapetin di Desa Hiung Kalimantan Selatan. Jadi harus dikirim dulu dari sana untuk sampai ke Jakarta.
Soalnya kalau di sini kita nggak bisa tanam sendiri cabai hiungnya, harus di tanah desa hiung, Kak. Untuk para peserta dari SMA Luang Camp Center ini, saya mohon kesediaannya untuk mengaktifkan kameranya untuk foto bersama. Baik, saya foto ya. 3, 2, 1. Untuk slide berikutnya, 3, 2, 1. Untuk selanjutnya, saya kembalikan lagi ke Herlin dan Cindy. Baik, terima kasih Dana. Terima kasih ya Bapak Ibu yang sudah ikut workshop kita. Kalau masih ada pertanyaan bisa WhatsApp kita aja di grup. Untuk sekarang kita tutup ya sesi workshopnya. Terima kasih. Selamat membuat.